Nih ceker kamu. Maaf pak, tapi saya bukan pesan yang rasa ini. Makanannya juga udah jadi, makan aja yang jadi. Ada aja masalahnya. Tadi ini bukan pesananmu. Tapi saya udah memakannya. Kalau begitu kamu kena charge. Kan kamu yang bilang makan makanan yang udah jadi. Kamu lagi ngapain? Pergi nonton bioskop yuk. Nggak mau ah. Kalau nggak mau ya udah, aku pergi makan buah kering aja. Buah kering. Bukannya kamu bilang gak mau? Aku kan gak bilang gak mau makan. Bisa aja. Bos, harga Osmanthus cake ini berapa? Kamu mau berapa bungkus? Ada yang udah gak fresh kak. Anak perempuanku ingin makan tapi uang gak cukup. Apanya gak fresh? Aku ini semua tuh buat langsung punya. Mana ada yang gak fresh? Kamu udah pegang, debu di tanganmu sudah menempel di kueku. Siapa yang masih berani beli? Kamu beli semua sana. Bos, aku mana ada uang bisa ganti kamu. Hari ini ada event, cepat pergi, cepat pergi. Bos, aku juga mau sebungkus Osmanthus cake. Bos, sebungkus 2.000 kan? Apanya sebungkus 2.000? Gitu mah aku rugi bukannya sekali. Bukannya kamu bilang ada event sebungkus 2.000? Toko yang aku buka sendiri, mau ada event ya ada, terserah aku. Terserah kan? Uangnya kasih kamu. Kok kamu kasih begitu banyak? Kue yang aku beli, aku mau bayar berapa, kasih berapa, terserah aku juga. Bos, 60.000 untuk sepotong daging ini tak terlalu sedikit kah? Sekarang jadi 2. Bukanlah, kok bos gitu sih? Ku kasih bintang 1 nih. Kasih aja, aku sih tahu alamat rumahmu dan nomor teleponmu. Kamu? Sudah, pesan buah-buah kering saja. Belajar dikit ya. Silakan buah keringnya. Buah kering ini asam-asam manis, enak banget. Oh iya dong, di dalamnya ada stroberi, mangga, durian, 3 jenis buah loh. Pantas lah dengan harga 100.000. Restoran gak benar kayak gini, kamu masih mau aja? Sini, HP. Sini. Makan loh. Kok kamu kasih mereka banyak daging, kami gak ada? Kalau dikasih buah lagi, ini pasti demi rating kan? Selamat ulang tahun. Nih, hadiah dari aku. Wah, hadiah dari kamu nampak mahal banget ya. Enggak lah, cuma 5 juta aja. Oh ya, mana hadiah kalian? Ini dari aku. Makasih. Katanya teman baik, kok cuma kasih itu? Hadiah apa aja sama aja kok, asal tulus dari hati. Steven, punyamu pasti lebih mahal kan? Maaf, aku lupa kalau hari ini Vivi ulang tahun. Pasti kamu bohong. Jangan-jangan. Ini buatan mamaku sendiri. Pahit banget. Vi, kayaknya kamu salah milih teman deh. Iya benar, aku salah milih teman. Hadiah darimu aku gak pantas. Yuk semuanya kita makan marshmallow. Enak banget ini, lembut dan manis. Dan gak bawa amis juga. Persahabatan itu tidak diukur oleh materi.